Yo, sahabat Blur, kembali lagi dengan saya di channel Jaya Rival Kediri Jawa Timur. Oke, di sini saya akan melakukan uji tes akurasi dari senapan angin PCP Fusion 2560 double tabung stay ranting plus manometer. Ini tadi sebenarnya ada request dari viewer dari channel Jaya Rival, katanya suruh menembak tutup botol. Ini akan saya coba di jarak 15 meter dan di sana sudah saya tempatkan botol yang sudah saya isi dengan pasir. Nah, saya akan membidik tutup botolnya apakah bisa tepat sasaran atau enggak. Oke, mari kita coba. Dan di sini saya akan menggunakan mimis dari Barracuda Match yang berukuran 4,5 mm. Oke, kita coba. Kita tarik satu kali tarikan ya untuk grendelnya. Lalu kita masukkan, lalu dikunci. Pastikan lingkungan sekitar aman terlebih dahulu sebelum mencoba. Oke, mari kita bidik. Akan saya bidik dulu. Satu, dua. Wah, percobaan pertama masih gagal ya, sahabat Bidler. Mari kita lanjutkan untuk percobaan yang kedua. Kita buka lagi chambernya, tarik grendelnya, kita masukkan mimisnya, dorong, kunci, lalu akan saya bidik. Satu, dua. Wah, bisa ternyata, sahabat Bidler. Nah, jadi seperti itu ya untuk uji tes akurasinya dari senapan PCP Fusion 2560. Dan tantangan dari viewer dari video sebelumnya sudah saya selesaikan. Cukup sekian dari saya. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel Jaya Air Rival Kediri Jawa Timur. Cukup sekian dari saya dan salam bediler.